Baik, terima kasih Zatul. Saya masih lagi berada di Kompleks Custom Immigration dan Quarantine Bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru ini. Beginilah situasinya sejak tengah hari tadi kami berada di sini. Masih lagi sesak dan juga padat. Masing-masing memilih untuk pulang semula ke Singapura pada hari ini. Dan untuk perkembangan lebih lanjut pada ketika ini, saya bersama dengan tetamu saya, Puan Vimala Ramalingam, Timbalan Ketua Immigration Bahagian Kawalan BSI. Selamat petang, Puan. Selamat petang. Baik, Puan, kita terus saja nak tanya trend kenderaan yang keluar masuk terutama musim perayaan ni. Okay, trend untuk tahun ini berbanding dengan 2 tahun lepas yang kita tidak buat apa-apa pergerakan di tambak seperti anda tahu sebagai PKP. Sejak tahun 2019 berbanding dengan 2022 dan juga kini 40% telah meningkat masa cuti Chinese New Year ini. Untuk tahun ini sahaja mulai Januari sampai semalam ataupun terkini adalah 4,800,000 pengembara yang telah menggunakan pintu masuk ini untuk keluar masuk. So untuk dan juga kalau ikutkan terdapat peningkatan terutamalah di zon keluar masuk kereta di mana 20,000 pelawat telah membuat pergerakan keluar ke Singapura hari ini sehingga kini. Baik, Puan. Kita nak tahu juga bila kenderaan dah padat macam ni, mesti ada pendunggasan anggota Puan sendiri. Berapa banyak kaunter anggota yang terlibat pula? Okey, untuk yang kawalan operasi untuk hari ini dan juga hari-hari yang sebelum ini masa perayaan puncak waktu cuti, kita ada penugasan seramai 236 pegawai akan beroperasi penuh. Dan ya, sehari satu shift. Dan juga kita membuka kaunter secara penuh untuk memberi kemudahan pemeriksaan imigresen kepada pelawat-pelawat yang mengunjung ke pintu masuk kami ini. Trend ni Puan jangkakan dah seminggu. Bila agaknya akan berterusan ni? Okey, trend ini kita dijangka akan berterusan sehingga hari minggu ini. Sebab kalau dia ada 2-3 hari ini and then weekends pula akan masuk balik, kereta akan masuk untuk Johor Bahru untuk buat pemeriksaan urusan tersebut. Baik, Puan, terima kasih untuk luangkan masa dengan ATM petang ini, ada perkongsiannya. Jadi beginilah keadaannya setiap kali musim perayaan, seperti yang Puan Vimala maklumkan tadi, 4 juta kenderaan sehingga kini, pada Januari sehingga kini, yang melalui laluan utama Malaysia-Singapura pada tahun ini saja ketika ini. Jadi untuk perkembangan lanjut, kami akan bawakan lagi lintas langsung seterusnya pada sebelah malam nanti untuk lihat bagaimana situasinya, adakah ada sedikit perubahan ataupun kekal seperti hari ketika ini, iaitu padat dan juga sesak dengan kenderaan yang ingin pulang ke Singapura. Untuk liputan lain, kita terus saja kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas dengan perkembangan dari Sempadan Negara di Johor.